masih perlukah air mata untuk menangisi dunia yang sedang dilanda bencana macam-macam malapetaka, gempa bumi, banjir, badai, topan yang selalu membawa korban, dan juga ganasnya peperangan yang menghantui kehidupan. Seakan-akan di dunia tiada lagi keamanan. Seakan-akan di dunia tiada lagi ketentraman. Air mata untuk menangisi dunia yang sedang dilanda bencana macam-macam malapetaka, gempa bumi, banjir, badai, topan yang selalu membawa korban, dan juga ganasnya peperangan drama. Hey! keamanan.
apakah ini akibat kesombongan manusia karena telah merasa menundukkan semesta. Agama cuma lisan, tak lagi diamalkan. Perbuatan pada Tuhan cuma berubah slogan. Masih perlukah air mata untuk menangisi dunia yang sedang dilanda bencana, macam-macam malapetaka, gempa bumi, banjir, badai, topan yang selalu membawa korban.